Halo Coloris, balik lagi dengan KSC. Kali ini kita akan melakukan proses unyellowing. Sebelum kita melakukan proses unyellowing, sebaiknya kita tahu dulu nih, apa itu yellowing. Yellowing adalah kondisi di mana berubahnya warna midsole dari yang sebelumnya warna putih kemudian mengalami perubahan warna sehingga menjadi kekuning-kuningan. Yellowing itu sangat wajar terjadi pada sepatu-sepatu dengan midsole berwarna putih seperti Converse All Star, Adidas, Nike, dan yang lain-lain, terutama yang berwarna putih. Nah, selain pada sepatu dengan midsole karet, yellowing juga bisa terjadi nih pada sepatu kasual dan sepatu sport dengan midsole yang terbuat dari spon. Yellowing bisa terjadi dengan cepat karena sepatu yang kamu gunakan itu kena rumput, dijemur langsung di bawah sinar matahari, dan sering terkena air. Terutama kamu nih yang nyimpan sepatu-sepatumu itu di tempat yang lembab, itu bisa menyebabkan yellowing lebih cepat. Cara mengatasinya gimana sih? Oke, langsung aja kita siapin barang-barangnya. Barang yang pertama ada kuas. Lalu selain kuas, kamu juga perlu menyiapkan masking tape. Setelah itu, pastikan kamu menggunakan sarung tangan ya, agar tangan kamu tidak terkena cairan unyellowing. Sebaiknya jangan sampai terkena kulit atau mata secara langsung ya. Kalau terkena, segera bilas agar tangan kamu selalu aman dari cairan unyellowing ini. Nah, ini dia barang ketiga yang perlu kamu siapkan, yaitu adalah KSC Unyellowing. Langkah yang pertama, aplikasikan KSC Unyellowing. Pastikan di sini kamu sudah memakai sarung tangan seperti yang kubilang tadi ya. Lalu tuangkan unyellowing ke dalam baskom atau toples agar tidak tumpah-tumpah. Lalu langsung saja kamu aplikasikan. Oh iya, sebelum kamu mengaplikasikannya, pastikan sepatu kamu sudah bersih ya. Kamu oleskan secara merata saja di bagian yang ingin kamu unyellowing. Lalu keringkan sepatu. Di sini kami memakai plastik agar cairan yellowing tidak meleber saat kami mengeringkannya. Keringkan di bawah matahari langsung ya. Nah, ini dia sepatu yang sudah siap kita keringkan. Untuk proses pengeringan ini bisa dilakukan secara 50 menit, 1 jam, atau disesuaikan dengan kondisi matahari ya. Pastikan benar-benar kering. Jika belum mendapat hasil yang diinginkan, ulangi proses tadi sehingga kamu mendapatkan hasil yang kamu inginkan. Dan ini dia hasilnya. Nah, gimana? Kalau kamu masih bingung, kamu bisa tanya nomor di bawah ini ya. Segitu aja konten kita kali ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan info-info tentang tips perawatan sepatu dan hal menarik tentang fashion dan apparel lainnya. Dan jangan lupa, everyone can be an artist.